Jadi selama hampir seminggu ya saya menjabat sebagai pelaksana tugas kepala dinas pendidikan di Kota Medan, saya memang menerima ada beberapa laporan ya mengenai ada beberapa sekolah swasta yang sudah melaksanakan PT pertemuan tatap muka mendahului ya sebelum adanya keputusan ya. Saya pikir begini, untuk hal itu secara ketentuan ya memang di dalam ketentuan itu diperbolehkan, namun memang seharusnya kita harus mendapat izin dulu dari pemerintah provinsi, dari pemerintah kota ya, baru itu dilaksanakan ya. Ya kita memahami ya bagaimana sekolah-sekolah swasta ini di dalam menjalankan fungsi pendidikan ya, di dalamnya juga pasti ada hal-hal lain yang mereka pikirkan ya. Namun sebaiknya saya menghimbau bagi seluruh sekolah swasta ya yang sudah menjalankan ya, marilah ikuti aturan ya, dan sebaiknya kita tunggu instruksi dari pemerintah. Apa kalau nanti sudah memang diperkenankan, disitulah kita mulai bersama-sama. Ini himbauan saya. Ada tindakan tegas kira-kira bang nanti? Saya pikir begini, secara ketentuan mereka berpedoman mungkin kepada ketentuan pada level juknis dari level 3 dan level 4 ya, yang sudah kita sampaikan edaran ya. Nah mungkin kita sampaikan teguran secara lisan ya, teguran secara lisan ya, seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin saya kita memahami ya, kita saling memahami ya, ya tujuan pendidikan juga memang harus di harus didapat ya, anak-anak peserta didik juga harus mendapatkan pendidikan yang layak. Namun di masa pandemi ini saya berpikir kita ya, janganlah kita berbicara sanksi, janganlah kita berbicara hukum menghukum, tapi marilah kita di sini saya pikir lebih mengedepankan akal sehat ya, untuk kita bisa melalui pandemi ini ya.